warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang mangga okyong yang sudah mulai berbuah, buahnya banyak, dan ada lagi dalam pot. Medianya masih sama, masih menggunakan pasir dan tanah kotoran ayam sekam, dan dicampur jadi satu. Untuk pupuknya sendiri menggunakan pupuk BOC dan KCL dan NPK dicampur jadi satu. Untuk ramuan pupuknya nanti akan kami buatkan insya Allah nanti tutorialnya juga. Nah, pupuknya mangga okyongnya. Nah, ini sudah mulai berbuah. Umur mangga okyongnya sekitaran 2 tahun dan tinggi kurang lebih ya 2 meter, dan juga masih dalam pot, jadi gampang mau dipindah-pindah. Ini buahnya sangat banyak itu. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom komentar ataupun email yang akan kami ketikkan pada kolom keterangan video. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.